Baik, di video yang kedua ini kita akan belajar membuat dua buah track ya. Nanti dua buah track ini kita mix jadi satu track. Oke, masuk ke Cal Studio. Nah, track yang akan saya buat itu drum dan melodinya ya. Oke, kita untuk drumnya kita coba pakai FPC aja. Nah, nanti masing-masing tracknya itu kita akan buat dalam mode piano roll ya. Piano roll itu nanti ada di sini atau bisa di instrumennya di klik kanan pilih piano roll. Nah, ini ya, di FPC itu adalah set drum instrumen. Di semua instrumen drumnya sudah satu paket satu set sini. Nah, untuk membuat track drum ini kita tinggal klik kiri saja di setiap kotak. Nah, untuk mengatur panjang pendeknya suara sebetulnya tinggal di drum saja. Segitu kayaknya cukup. Oke, kita coba play. Playnya bisa diklik yang ini atau kita bisa pijit tombol spasi di keyboard. Nah, kalau dirasa kecepatan, kita bisa turunkan temponya. Oke, kita stop. Nah, untuk mendelete misalkan, kita bisa klik kanan di masing-masing polaan. Klik kanan untuk menghapus. Dia otomatis looping. Kita coba masukkan head. Misalkan pattern-nya akan kita buat juga sama, tinggal di copy paste. Caranya tinggal di klik kanan di bagian sini, muncul blok warna merah, tinggal di drag saja, masih tetap ditekan, klik kanan mouse sampai sini, tinggal kontrol C, kursor yang kita pindahkan di bagian ketiga, kontrol V, itu seterusnya. Kita sudah punya track drumnya. Nah, seperti di video yang pertama saya bilang, jadi setiap track kita salin ke playlist. Kita sudah membuat track drum, kita otomatis tinggal klik kiri saja di sini, dia otomatis muncul. Kita bisa play. Okay. Di track yang pertama, kita coba buat track yang kedua. Saya akan pakai saxophone. Ini channel. Oke, untuk track yang kedua, ingat ya, kita buat dalam pattern yang berbeda agar tidak tumpang tindih ya, dan agar nanti di mixingnya bisa dibeda-beda. Oke, ini pun sama, kita masuk ke piano roll. Oke, ini sebetulnya kita bisa langsung salin walaupun masih kosong, nanti kita salin di sini. Nah, ini itu untuk pattern yang kedua, track yang kedua. Jika kita bikin, dia otomatis muncul di situ sebetulnya.
pakai. Kita coba. Ini pun sama, panjang pendek bisa kita atur. Untuk zoom bisa di scroll di bagian sini. Oke. Kita coba play di sini. Oke, drumnya kita kurang. Nah, untuk masuk lagi ke track drum, ini tinggal di double click saja di sini. Kita coba dari awal. Nah, baik. Ketika kita sudah lengkap, misalkan kita mau mix jadi satu buah track, kita tinggal masuk ke file, export, bisa bentuknya WAV, MP3, DG atau MIDI. Sekarang start. Rendering kedua track ini menjadi satu. Oke, kita coba play. Jadi begitu cara untuk membuat track di FL Studio Dobra. Oke, silahkan mencoba. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video bagian selanjutnya.